ya. Nah, seperti ini. Langsung aja kita siapin resistor satu kanya. Di sini kita agar lebih mempermudah proyek pekerjaan, kita kasih timah dulu, guys. Oke, lalu kita akan coba pasang resistor 1 kilo ohmnya. Di sini cara pasang, guys, ya. Nah, jadi ini caranya gampang banget. Ini gampang banget, guys. Yang saya ini gampang banget. Kan pasti bisa buat, kok. Oke, untuk yang udah jadi, nah, lalu kalian siapin trafonya, guys. Untuk cara pemasangannya bisa kalian contek seperti ini, ya. Kalau kalian nggak bisa, bisa diikutin aja, guys, videonya ini. Gampang banget, ya. Oke, langsung kita pasang di sini. Oke, mohon maaf ada gempa-gempa sedikit, guys, ya. Mohon maaf saya jarang upload video, guys. Akhir-akhir ini sedang sibuk, guys, ya, untuk mengurus toko saya ini lagi buat gedung atau membuat sebuah gudang, ya. Nah, seperti ini untuk rangkaian ini jadi. Nah, tinggal kita pasang inputnya. Jadi inputnya saya pakai baterai.